Dalam segmen High Five kali ini, saya akan berkongsi 5 tips untuk diri sehat dan keluarga bahagia. Semua orang inginkan badan yang sehat, hidup yang sejahtera dan bahagia. Tetapi, bagaimana dengan gaya hidup yang diamalkan? Adakah seiring dengan apa yang kita mahukan? Untuk mendapatkan badan yang sehat dan hidup yang sejahtera, kita haruslah mengamalkan gaya hidup sehat. Bukan sekadar untuk diri kita, tetapi untuk keluarga dan orang di sekeliling kita. Jom kita kongsikan antara tip-tip untuk diri sehat, keluarga bahagia. Tip yang pertama, pemakanan yang seimbang dan sehat. Pupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan keluarga, makan ikut masa yang ditetapkan, pemakanan yang seimbang mengikut piramid yang disarankan oleh KKM, minum 8 gelas air kosong setiap hari dan kurangkan air berkarbonat. Makan bersama keluarga dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan dan mendidik keluarga untuk makan secara sihat. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Tip yang kedua, riadah dan senaman. Libatkan keseluruhan ahli keluarga dalam melakukan aktiviti riadah seumpamanya berjoging, bermain badminton, berbasikal, berenang atau berkebun. Rancang aktiviti riadah keluarga yang menyeronokkan sekaligus dapat meningkatkan interaksi dalam hubungan kekeluargaan. Bersenam menjadikan badan cergas, membina stamina dan kekuatan. Lakukan senaman secara konsisten sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, 20 hingga 30 minit satu sesi. Tip yang ketiga, rehat dan tidur. Dapatkan rehat dan tidur yang secukupnya bagi mengurangkan tekanan dan merehatkan badan dan minda. Selain itu, ia dapat mengecas kembali tenaga anda yang telah hilang sepanjang seharian anda bekerja. Secara amnya, disyorkan untuk tidur 7 hingga 8 jam setiap malam. Pastikan bilik tidur yang bersih, suasana yang selesa untuk tidur. Apabila badan dan minda anda cukup rehat, hidup anda akan lebih cergas dan metabolisme badan anda akan lebih lancar. Tip yang keempat, hubungan sesama manusia dan Tuhan. Sentiasa jaga hubungan yang baik di kalangan ahli keluarga dan orang sekeliling. Luangkan masa berbincang jika terdapat masalah dan salah faham. Jaga amal ibadah. Tunaikan kewajipan yang dituntut agama. Sering lakukan solat berjamaah dan libatkan seluruh ahli keluarga dalam aktiviti keagamaan. Manfaatkan waktu ini juga untuk sama-sama mendoakan kesejahteraan keluarga. Tip yang kelima, kesihatan mental. Kesihatan mental adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Sentiasa berhubung rapat dengan ahli keluarga, bersedia berkongsi masalah dan perasaan dengan ahli keluarga. Minta pendapat dan pandangan individu yang berpengalaman dalam kalangan ahli keluarga. Amalkan kata-kata positif untuk memberi dorongan dan motivasi sesama ahli keluarga. Mengamalkan gaya hidup sehat sangat penting. Dengannya, kita akan memperolehi keluarga yang sehat, ceria dan bahagia.